Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat Jogja, guys. Widih. Mantap jiwa, pakai cemara. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman, mantap jiwa ya. Terima kasih sponsor-sponsor sudah mendukung Ipon, Scarlett Racing dan Orca 4 Gear, wish. Kita berangkat bawa dua motor kagak kelihatan. Beuh, macet panjang, kirain truk lawan truk no. Buset nih, truk gede banget. Oh no, ada truk Malang no. Truk Malang, bukan Surabaya. Lagi di Rev di Stunter ya, di video kali ini kita bersama Cemara. Wede, mobil andalan gua ya ini. Ini vlog perdana Cemara jalan jauh ya guys ya. Ini mau ke Jogja kita guys, mau balap flat track di custom face. Wede, pakai Cemara ya guys ya. Peleknya udah standar. Kenapa Cemara nggak pernah masuk vlog-vlog lagi? Karena ya ini tampilannya udah standar ya guys ya. Itu udah standar abis. Depannya kayak gitu karena bekas syuting adegan tabrakan, dan itu bikin gua kapok ya guys ya sampai sekarang. Karena ya jadinya begini mobil gua tuh. Suwe banget dah. Jadi nggak rapih itu guys. Lampunya meleot satu tuh ini. Terus grillnya nggak ada guys. Ininya rengat gini. Spionnya gini. Ini spion kanan dua-duanya. Gue pasang di kiri. Aduh, AC mati. Peleknya standar. Karena velg gue yang sebelah kiri belakang hilang guys. Pas syuting kemarin. Ini kita jalan berdua, gue sama Alpin. Halo Alpin. Yo man, Alpin respect nih. Bawa ini bro, bawa termos bro, buat ngopi-ngopi sama pop mie dulu. Ini kita udah di mana sih? Udah di mana ini ya? Udah di Raja Pangon. Pokoknya ini sebelum Tegal lah guys. Rest areanya kurang respect ini. Di sini kagak ada pom bensin. Pom bensinnya inian, kecit di situ. Pom mini. Kita bawa dua motor guys. Ini Pulsar, belum ada vlognya ini. Sebenarnya belum launching, nanti launchingnya besok ya. Langsung di custom face guys. Gokil ya tuh. Custom face itu acara custom guys. Acara lebarannya anak-anak custom ya guys ya. Jadi gue langsung ke lebarannya anak-anak custom. Anjay, ngeri gak tuh. Dan punya motor custom langsung ikut lebarannya anak-anak custom anjing. Muka gue buluk banget ya, udah gue nyetir dari tadi udah dari jam berapa gue. Kita OTW jam berapa? Jam 9 ya? Jam 9 guys. Sebenarnya jam 8 tapi kena macet baru masuk tol jam 9-an. Oke, ini barang-barang kita ya. Kita lihat nih barang-barang bawa apa aja ini. Beuh, yo, kita bawa jack stand. Pulsar udah flat track FTR 220 ya. Ini udah ditali berdua sama Cece. Cece juga udah bannya flat track. Mantap. Terus ada koper gua nih, ban serep ring 17. Pelek lamanya Cemara ya. Kita bawa biar aman aja bawa yang ini. Soalnya ada ban serep juga di bawah. Ban serep bawa dua, bro. Gila. Ini ring 13. Kalau dipasang ke depan Raiso. Jadi ini buat arjen-arjen aja nih. Ring 13 buat di belakang. Nalpotnya anjay.
apotnya ini udah di stikerin guys, Maxxis Ipon anjay. Kita ya baterainya habis, pin rainin pin kagak bisa pin dia pin panas pin. Oh iya panas. Ini deh belakangnya, bagian belakangnya Pulsar ya guys. Nih sponsor-sponsor ya, Ipon. Wis, kita perjalanan ini di support sama Ipon ya guys ya. Jadi terima kasih banyak untuk Ipon, Scarlet Racing dan Orca Power Gear. Orca Power Gear kagak ada stikernya nih. Mari ini bengkelnya ya guys ya, front wheel motorcycle sama Heaven Flat Track. Ini bannya nih. Maxxis dual purpose. Soket Scarlet. Rantai gear semua Scarlet. Mantap jiwa lah, pokoknya udah ready buat slide-slide nih, bawa jack stand. Ada jerigen juga buat beli ini bensin nih, barang-barangnya Chandra. Tuh apa bae nih. Ya kan, barang-barangnya Chandra. Nih helm Chandra, mekanik gue. Ini ada dongkrak ya, kunci roda di sini. Ada ban serep buat si Chandra ini. Ini bannya CC. Tuh, bannya CC ya. Tuh, CC begini. Kita tutupin biar tutup aja. Aus. Nih si Mega. Yaudah guys, begitu aja. Jadi gue di vlog ini pengen tahu berapa konsumsi BBM-nya si Cemara ini ya, 2000 cc tahun 2001 dengan karbu yang sedikit error kayaknya, soalnya bau bensin ya, kayak perih banget kalau di belakangnya, berarti kan kayak keborosan lah ya. Ini udah isi 500.000 dan sekarang udah setengah kurang dikit, nanti di pom selanjutnya baru kita isi bensin si Cemara ini. Berarti udah habis bensin 500.000 ya, sampai ke sebelum Tegal. Nanti kita lihat dari Jakarta sampai Jogja itu habis berapa duit bensinnya, dan kasih tahu gua itu boros atau tidak. Boros atau tidak ya, 2000 cc karburator tahun 2001 Mazda E2000 anjay mabar. Ya udah, gua pengen makan dulu dan nanti kita lanjut lagi ke rest area selanjutnya. Mantap, ikutin terus videonya guys sampai Jogja. Respect. Oke bro, stok Liong ada bro, Indo KP ada bro, ini Rosta juga ada bro, tenang aja bro. Lihat terus. Waduh, 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 mantap juga lah. Ngopi dulu lah ya. Rest ini kita udah sampai Tegal nih. Mantap. Oke guys, kita sudah di rest area yang satunya, yang lain. Ini yang ada SPBU-nya. Tuh, lihat ada truk. Truk. Nih, sekarang bensinnya segitu. Setengah kurang. Seperempat lah. Ini mau isi bensin. Kita lihat isi bensinnya berapa ya guys ya. Rp375.500 ya guys ya. Mantap jiwa. Oke guys, bensin penuh kembali dan kita kagak ngeres, langsung aja ya, karena mengejar waktu ya guys ya. Ini perkiraan sampai jam 5 guys, jam 5 pagi. Kita masih di mana ini? Masih di Batang tuh, Batang. Kiraan bisa sampai jam 5 pagi, mudah-mudahan bener lah jam 5 atau enggak jam 6 lah, nggak apa-apa. Kita sampai sono biar bisa turun dulu dikit, baru langsung race ya. Berarti kita sudah menghabiskan bensin berapa tadi? 900 ya? Ya 900 kurang dikit. Nah, segitu ya guys ya. Mantap jiwa. Mudah-mudahan ini sampai Jogja ya. Kagak usah isi lagi, ntar isinya pulang kali. Oke, kita gaskan lagi. Oke,
kita masih di jalan ini bro, belum sampai-sampai ridernya ganti bro. Ini Alpin, anjay, Alpin Reaper bro, anjay, joki cemara ya, semangat marah, bisa. Kita di Klaten bro, mantap jiwa, ketutupan Klatennya bro. Alun-alun Klaten bro, pulang kampung, saya pulang kampung bro. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai. Itu sirkuitnya di situ tuh. Wih, deh, sirkuit flat track, anjay. Kabar. Alhamdulillah cemara dengan mulus, asik dengan mulus. Alhamdulillah tidak ada kendala sampai Jogja. Mantap, senang sekali gua. Ini kaca-kaca dibukain ya guys ya, tadi habis isi bensin motor-motor. Nuh, buset nih. Buset, kepenuhan. Tuh. Penuhan, guys. Gokil. Udah pada isi bensin, motor udah pada isi bensin. Dan kita menghabiskan bensin itu satu kali full tank dan setengah. Nah, sini sekarang setengah. Ibaratnya berarti satu kali full tank itu 500.000. Nah, berarti kita ngabisin bensin itu 750.000. Wush, gila. Berarti bolak-balik 1.500.000 lah ya. 750.000 dari Jakarta, Bekasi lah ya, dari Bekasi sampai ke Jogja, guys. Gokil. Untuk e-tolnya habis 600.000. Mantap jiwa. Berarti untuk jalan ke sini 600 ditambah 750. Jadi 1.350 kita udah bisa sampai Jogja pakai Cemara ya guys ya. Respect abangku. Gimana menurut kalian? Ini boros apa irit? 750.000 dari Jogja dari Jakarta ke Jogja dengan gaspol, bawa beban 2 motor 2000 cc, karburator mobil tahun 2001. Anjay, mantap jiwa. Cemara senang sekali, Cemara sudah sampai di Jogja. Oke guys, gua belum tidur ini. Gua paling mau tidur dulu di mobil dan vlognya sampai sini dulu. Jadi biar ketahuan aja ya kan, buat dokumentasi gue juga. Bensin Cemara sama e-tol kalau ke Jogja segini. Kayak gitu. Mantap lah ya. Udah guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kasih nilai guys. Assalamualaikum.